kedaulatan dan menegakkan agama. Kedaulatan Negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang. Satu. Peserta upacara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema santri siaga jiwa raga menjadi sangat penting dan relevan di era pandemi COVID-19. Seperti sekarang ini, di mana kaum santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan 5M ditambah dan GV Ansor. Yang saya hormati Ketua FP2, yang saya hormati, dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita patut bersyukur bahwa kalangan santri memiliki hari yang teramat istimewa, menjadi hari santri. Melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang hari santri, tanggal 22 Oktober merujuk kepada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, setiap tahun kita rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan khususnya jajaran santri yang di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Subang, dan masyarakat generasi penerus, khususnya mari kita coba biasakan untuk mewujudkan cita-cita terkait kesejahteraan di Kabupaten Subang. Saya berharap para santri betul-betul bisa menjadi pelopor untuk perubahan. Untuk apa itu? Tentunya lawan kemalasan, kemalasan dalam hal belajar, kemalasan dalam mengaji, dan kemalasan dalam hal ibadah. Tentunya lawan pula kemalasan untuk bekerja. Karena kemalasan itulah pangkal dari kebodohan, kemalasan itu pula akan menjadi pangkal dari kemiskinan. Ayo kita bekerja, bekerja, dan bekerja. Terima kasih. Menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Empat, yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, satu, memata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pilihlah untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam. Amanat Pembina Upacara.